Oke, di sini Kak Lintang akan bercerita tentang alat informasi modern yang kita pilih, salah satunya HP. Oke, silakan Kak Lintang jelaskan HP itu bisa untuk apa saja. Menelpon. Satu, menelpon. Benar, teman-teman? Benar. Oke. Terus? Apa? Apa? Apa Kak Lintang? Bisa menyampaikan informasi kepada orang lain. Berupa apa gitu? Berupa pesan. Berupa pesan. Oke, yang pertama bisa untuk menelepon, yang kedua bisa untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Terus untuk HP itu bisa untuk belajar dari rumah enggak Kak Lintang? Bisa. Oke. Jadi ada 3 fungsi HP Kak Lintang ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Melisa akan menjelaskan tentang laptop. Karena laptop juga salah satu alat informasi modern. Oke, silakan. Belajar dari rumah. Oke, bisa digunakan untuk belajar dari rumah. Terus? Apa lagi? VC, VC dengan siapa? Dari siapa itu? Oh, VC-an dengan guru, bahas tugas ya. Oke, boleh. Selanjutnya? Apa? Mengirim pesan di grup ya, grup kelas. Oke, satu lagi. Ngirim file, benar ya, bisa kita menggunakan laptop untuk mengirim file. Terima kasih. Ada Kak Tia yang akan menjelaskan SKU Ramu nomor 24 tentang arah mata angin. Silakan Kak Tia. Oke, diulang aja enggak apa-apa. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Oke, terima kasih Kak Tia. Oke, di sini Kak Reni akan membuat soal menggunakan nama panggilan sendiri ya. Ini salah satu syarat pengisian SKU Ramu tentang sandi. Silakan Kak Reni. Kak Kanaya akan membuat sandi AN. Silakan nama panggilan Kak Naya. Oke. 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 Oke, bawahnya Oke, terima kasih Kak Naya.